Oke, Sir, balik lagi sama gue Astrid Rosmagang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini di belakang gue udah ada mobil salah satu customer kita nih, Civic FB, yang udah ganti velgnya dengan salah satu velg flow foam kita ya. Shh, tampilannya keren banget loh. Ini dipakein HSR AK Gula ring 18. Dia ini spesifikasinya itu lebarnya 8, offsetnya 45. Single PCD di 5114 ya. Keren loh. Ini pernya standar nggak ya? Kayaknya standar sih ini pernya. Ini dipakein ban ukuran, mana ukuran bannya? 225/40. Dipakein ban ukuran 225/40 ring 18. Sebenarnya tadi gue nanya ya, kok nyarinya yang gelap-gelap sih om gitu kan, biar kelihatan sporty, biar keren, keker jadinya. Nah ini ada pemanisnya nih, ada pemanisnya. Cover ya, cover kaliper ya. Oke. Tapi keren sih, fitmentnya juga keren banget, dia rata body bagian depannya. Untuk bagian belakangnya rata body juga. Ini pakai spacer gak? Gak pakai spacer ya? Pas loh fitmentnya. Belakangnya rata body, depan juga rata body. Ganteng loh. Ini tuh tadi sebenarnya kemarin itu si omnya nyari yang modelnya Tobello, cuman waktu itu stoknya lagi di Makassar ya, dan beliaunya pengen udah deh yang cepet aja gitu kan. Jadilah nih beli yang AK Gula, salah satu velg forge kita yang flow foam di AK Gula ini. Ini dipakein baut racing juga ya, tapi keren loh. Dan ini tadi gue nanya juga ternyata bukan cuman velg doang yang udah dimodif, di bagian belakangnya juga ada yang udah dimodif. Cedang, ada knalpot racingnya juga. Suaranya tapi pakai yang soft deh kayaknya dia, karena nggak yang ngegelegar banget tadi. Udah dicoba di gas juga. Sisanya sebenarnya masih standar, dari interiornya masih standar, terus bagian eksteriornya juga kebanyakan masih standar. Kenapa? Karena ternyata ini dipakai untuk full keluarga. Jadi untuk daily, dan balik lagi, tadinya mau ganti mobil, mau dijual, tapi kalau dijual harganya bikin sakit hati, kata dia. Jadi daripada dijual, mending dibagusin lagi aja, kita cakepin lagi mobilnya, kita ganti velgnya, kita ganti juga knalpotnya, dan yang jelas minta izin istrinya juga. Karena tadi gak boleh yang macem-macem, ini aja minta izinnya susah banget, kata dia. Jadi ini dana untuk yang harusnya mudik dipakai untuk ganti velg. Tapi overall emang keren banget sih, full black gitu ya, kayaknya VIP, elegan banget gitu tampilannya. Meskipun ada aksen chrome di silisnya, mungkin kalau misalnya dia pakai yang ada tampilan ininya ya, ada tampilan si chrome-nya, polish-nya, bakalnya lebih keren sih. Apalagi kan Tobello yang sebelumnya dia pengenin itu, si omnya pengenin, dia warnanya gunmetal kan, jadi ada grey-nya gitu. Bakalnya sih harusnya tambah keren sih. Begininya udah keren loh. Asli cakep banget. Pokoknya buat kalian semuanya yang pada kepengen nih, mungkin mau fitting velg, pengen pesen velg, mau custom juga bisa, atau mau apa sih namanya, mau repair velg, mau repaint velg, semuanya bisa di seluruh cabang HSR Wheel. Kalian bisa langsung datang aja. Kalau misalnya nggak tahu di kota kalian tuh ada tokonya apa enggak, kalian bisa DM ke Instagram @hsr_wheel ya. Di situ ada semuanya, nanti akan dijawab sama adminnya. Kalian misalnya di Semarang, nanti kita akan kasih tahu alamatnya. Atau nih ada di sini nih alamatnya nih. Semarang langsung aja ya. Datang ke sini. Oke. Dan tinggal di DM aja, nanti akan dibalas. Dan kalau misalnya kalian sudah pakai HSR Wheel, terus kalian datang ke toko HSR Wheel, kalian bisa dapetin free maintenance, free balancing, free nitrogen. Kalian bisa dapetin free tambal ban, free nitrogen, dan free balancing. Itu semua free maintenance kalian bisa langsung didapetin di seluruh cabang HSR Wheel. Mantap banget. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel.
Dan gue Astrid Tasmagang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Thank you.